Pusatnya di mana beliau? Di lorong daerah sini. Ini yang tadi yang memberikan energinya ya? Iya, awalnya tadi nggak marah pas Mas ngajak ke atas lagi, itu memang diundang bahwa ini ada satu amarah gitu. Tisu-tisu air. Hah? Sakit nggak kepalanya? Nggak apa-apa. Ini tadi Kang Alam sempat menggambarkan sosok yang tadi sempat dijelaskan bahwa sempat menimbulkan aura amarah. Beliau adalah yang menggerakkan tangan kamu. Ini kalau misalnya aku lihat, ini dan tangga sekali. Kawasan sekali kawasannya di tangga. Sosok nenek-nenek. Kenapa dia sering suka memantau ke sini tuh? Hubungannya apa tuh? Teritorial. Daerah kekuasaan. Dia nyaman ya. Dia nyaman di sini gitu. Di sana gua. Bisa bicara. Siapa nih yang masuk ke... Siapa ini? Ini dari belakang. Matanya merah banget. Ini dari belakang. Kayak semacam siluman ya. Siluman. Mas Alam, ini agak keras dari belakang ya, Mas. Iya, ini dari belakang ini. Woi. Belakang aja dulu. Kalian kamu bukan di sini ya? Iya. Keluar. Kamu nggak diundang di sini. Ya. Kamu nggak diundang di sini. Bisa keluar baik-baik. Kamu nggak diundang di sini. Kalau misalnya mau kesini, kasih tahu siapa kamu. Bisa. Dayat. Tolong jangan jauh-jauh ke sini. Jangan. Mas Dayat. Sudah. Ini dari. Samping. Energinya beda. Biasa kalau dari luar pasti bawaannya mau berantem. Siapa Sarah? Masih ada. Siapa itu? Masih ada yang tadi tuh. Yang tadi apa nenek? Apa yang siluman tadi? Nenek yang siluman. Yang dari luar tadi. Itu di samping kasur. Samping kasur? Iya. Nggak, kita bisa ngeliat. Sarah ngeliat di sini. Sarah di sini, Sarah, di dekat gue ini. Depan gue. Lu mau ngomong apa? Sampein ke kita.
tadi sempat interaksi sih. Cuma gue gak tau lu mau ngomong apa. Audio salah tadi jelas gak? Enggak. Hah? Dia ngomong apa tadi? Jadi gitu ya. Gitu ngomong, mau ngganggu saya. Tadi lu ngomong gitu, Sam. Sosoknya di sana. Tadi yang dari luar itu ngajakin gue banget tuh. Di kuping gue tuh, di kuping gue ada yang ngomong sesuatu tapi gue gak bisa denger tuh. Siapa? Yang jahat di sini mau diusir, Mbak. Yang di bawah. Jadi ini dong. Ini dong yang jahat. Cukup. Ini dia ternyata suaminya. Ini dari mana? Ini dari mana? Mbak dari mana? Kelambu. Oke. Oh, mau tuku. Iya, Mbak, kalau pergi ya. Kasih. Wisue, tadi ke wisue. Udah lama ya, Mbak? Luka yang bikin dia nggak bisa bicara dengan mulutnya. Iya. Dah ya keluar ya, kasihan Mbak Alona ya. Dah ya keluar ya, yuk Mas Alam. Yuk, nanti didoakan ya. Putunya mana? Cucunya mana? Nah, dia nggak punya cucu dua, lanang dan wedok, artinya laki-laki. Iya, laki-laki. Dia jadi ada di sini yang dibilang Mbak tadi agak seperti dalam bahasanya disekap gitu. Minum dulu. Maaf. Itu tadi sebenarnya siapa sih Mas yang di sosok nenek itu? Mbak. Itu Kenzi nenek saya. Tapi pernah enggak sih Mbak mencoba untuk berkomunikasi gitu? Sering. Tapi yakin itu Mbak atau emang ada yang lain? Banyak ya. Soalnya tadi waktu ditanya mana sosok yang itu? Pertama masuk saya. Dia bilang sosoknya belum selesai. Dia bilang ini suaminya. Itu itu macan bukan? Iya, stroke ya. Macan ya. Oh iya. Ini dari sebelah, soalnya kalau misalnya emang penjaganya nggak mungkin mau nyerang ke anak cucunya gitu, karena kan bikin nggak nyaman, seharusnya malah membuat yang di sini betah ya. Yuk kita ke tempat netral dulu deh, kita break dulu sebentar ya.
Kenapa? Kenapa dia? Dia lebih sensitif. Kalau adikku yang ini lebih sensitif ya. Lebih cepat masuknya dia. Dia lebih cepat masuknya. Ini adiknya nih, adiknya. Mbak? Kalau dari awal itu memang energinya begini terus atau emang sudah biasa begini atau baru-baru aja sih sebenarnya? Baru-baru ini nih yang aku rasain di atas parah banget. Enggak, sorry berarti Mbak Lona nggak pernah ngerasain kayak gini. Berarti ketika tim Mumbulu Misteri kesini datang, baru mereka mau interaksi, Sar. Feeling gue sih kayak gitu. Karena apa? Maksudnya nggak nyamannya itu loh, Fadik. Maksudnya kan sudah lama. Rasa seperti ini tuh sudah seberapa lama gitu. Jangan ikutin, jangan ikutin, jangan ikutin, jangan ikutin. Duduk aja duduk. Iya, iya, sini sini sini. Dekat. Iya, iya, jangan ikutin, jangan ikutin. Jangan ikutin ya. Oke, udah. Ya. Udah. Udah. Enggak ada duduk, bisa. Ini bukan. Udah, jangan ikutin ya. Jangan ikutin, Mbak. Eh, tolongin dong. Kak, jadi sama kayak adik buka juga dia. Mbak Lona, jangan di situ boleh nggak berdiri duduk dia? Lagi jauh. Nah, iya ya. Oke, pemirsa ini jujurnya kejadian untuk gue untuk pertama kali yang ngadepin hal kayak gini, gue sempet agak bingung sih. Gue ngerasain memang di atas itu auranya memang agak beda, makanya gue mutusin kita balik lagi ke atas. Tapi ternyata gara-gara balik lagi ke atas tadi, Mbak Lona juga sempat kayak dapat serangan gitu. Tadi waktu pas di atas interaksi Mbak Lona, terus sempat dibawa ke bawah, kita mau taruh di tempat netral. Terus kita tadi masih rundingan sama tim untuk nentuin mana tempat yang cocok untuk melakukan pembuktian. Tapi ternyata tim tadi ada yang teriak bahwa ada yang kena nih, adiknya sama saudara Mbak Lona di sini. Dan sekarang ini masih dijauhin dong, jangan di area sini. Dek, sini dek. Sini, jauh. Sini. Jangan dulu, adik gue dia lebih sensitif, lebih peka. Jangan sini. Megang dia, apa kak? Situ. Tim satu dong. Mas Rans, tolongin Mas Rans. Ini siapa sih, Sar? Satu penghuni. Penghuni, salah satu penghuni. Salah satu penghuni, Sar. Kayaknya udah lama nempel ya. Tadi Mbak Ami ya, tadi namanya Mbak Ami tadi sempat cerita sama kita bahwa tadi udah sempat masuk, cuman kita berharap jangan sampai ekstrim lagi. Tadi sempat dia cerita bahwa ketika Mbak Lona ke atas ada interaksi di atas. Dia udah sempat. Ini dia tadi gonggongannya lumayan agak banyak. Tadi dari luar masuk semua. Ini asal kalian tahu aja, menurut saya di belakang gue ini banyak banget orang, tapi gue ngerasain banget di sini, gue merinding banget. Ini mbaknya baru udah seminggu sakit kepala, tapi nggak terus-terusan, kadang sakit terus nanti pergi, kadang sakit pergi, itu salah satu bentuk gangguan juga sebenarnya. Tapi karena memang Mbak ini peka, akhirnya mungkin sekarang ada sesuatu yang nge-trigger tuh apa ya, yang memancing untuk akhirnya keluar salah satu sosok yang ada di kolam renang. Di kolam renang? Iya, di kolam renang. Aku itu anak kecil. Kenapa? Anak kecil ya. Anak kecil. Enggak? Suka berat gak? Suka naik? Ini iya, selama di sini ya. Punggungnya ya, berat. Makanya punggungnya suka seperti naik. Seperti yang tadi Mas Alam merasakan. Saya baru datang sudah naik ke punggung saya tadi. Ini sumpah ya, Sarah. Maksudnya, ini makin ramai nih yang datang ke sini. Auranya udah, energinya udah mulai datang. Udah gak bener.